Selamat datang di Violin Room, ketemu lagi bersama saya Panji Relaxito. Dan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial intro dan interlude sebuah lagu lama ya, lagu dari Ada Band, Yang Terbaik Bagimu. Ini lagu pop, cuman memang intro sama interlude-nya lumayan susah. Kalau untuk dimainkan di biola ini susah. Karena dia menggunakan posisi 1 dan posisi 3. Jadi buat kalian yang ingin belajar posisi, ini adalah materi yang cocok dan ini bisa untuk latihan. Kalian belajar posisi. Intronya kira-kira seperti ini. Oke, sebelum kita mainkan, kita coba bedah dulu ya. Ini masih posisi 1. B, G, B, D, G, Fis. E, D, Cis, Cis, D, Fis. Nah, setelah Fis ini, kalian pindah ke posisi 3. Jari satunya kalian taruh di A. Ini tujuannya adalah kita meraba posisi 3-nya. Jadi setiap kali kita main posisi, selalu gunakan jari 1 untuk patokan ya. Patokan biarpun kita mainnya nggak jari 1. Oke, kita coba ya. D, Fis, A, ada A-nya. Baru Cis, B, D, A lagi. Terus ini D, D, B, D, G, ini kayak trill. Fis G, Fis E, D, E, Cis, D. Kalau kita coba ada pakai ini. Jangan lupa posisi 3. Cis. Terus posisi 1, balik lagi. Oke, itu adalah intronya dari lagu Ada Band. Terus setelah ini kita akan langsung masuk ke interlude ya. Interlude-nya sebenarnya hampir-hampir mirip polanya, tapi itu berbeda. Oke, langsung aja. Itu hampir mirip kayak yang pertama. B, G, B, D, G, senar 1. Fis, E, D, Cis, A, Cis, E, Fis, G, Fis, E, D, Cis, B. Itu adalah yang pertama, terus selanjutnya. B, G, B, D, Fis, D, E, D, Cis, B, Bass, B, Cis, E, D. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga. Ini langsung naik dari posisi 1 ke posisi 3 ya. B, G, B, D, G, Fis, E, D, Cis, E, D, Cis, B, A. Kita ulangi lagi coba. B, G, B, D, Fis, D, Cis, A, Cis, E. Ini posisi 3. Langsung ke nada D, Cis, B, A. Kita coba ulang lagi ya. Terus D, D, B. Ini lanjutannya. D, B, D, G. Nah, ini kayak gini namanya. Jadi
D, B, D, G, A, tapi ada B-nya. G, A lagi. G, F, E, D, C, E, D. Oke, kalian bisa latih intro dan melodi ini untuk latihan kalian belajar posisi, ataupun kalian ingin nyoba main lagu ini tetapi intro dan interlude-nya agak susah, kalian bisa coba. Ini saya tadi main sesuai lagu aslinya ya, jadi kalian tidak perlu khawatir mindah-mindah tangga nada, tinggal dengerin aja lagu aslinya, mainkan bersama, itu udah masuk. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video.